daripada TikTok Mountain Dew. Macam mana nak adakan yakin Pak Riz? Yakin adakan Allah. Yang kita present setiap hari itu apa? Kita solat. Kenapa kita solat? Sebab kita yakin bahawa ini arahan Allah. Kita yakin bahawa orang tak solat takkan ke syurga. Kita yakin bahawa orang tak solat takkan lepas ke akhirat. Jadi dalam kita tak perasan, banyak perbuatan kita, kita telah datangkan dengan keyakinan. Hanya kita tak pupuk dia menjadi satu benda yang jitu. Yang kita takut apa yang kita buat ni sekadar ritual, bukan lagi berkonsep bersifat spiritual. Ramai orang, dia beribadah, dia kata dia yakin, tapi hakikatnya bermatalamatkan, berlandaskan, bersandarkan, berkiblat ke makhluk. Kalau aku lah tak usaha, tak mungkin boleh berjaya. Nampak tak? Nampak tak? Usaha itu satu perkara yang Allah sangat suka. Tapi dia berusaha tu kerana nak dapat pujian makhluk, nak dapat pandangan makhluk. Habis rusak iman dia. Satu hidup ni sahabat-sahabat, kita berpegang Quran dan Sunnah. Apa Nabi kata kita buat, dia secara automatik dia akan datang keyakinan. Kenapa kamu kena tinggalkan tempat tidur kamu sejak awal pukul 5 pagi, pukul 4.30 pagi untuk sujud pada Allah kalau tak datang dengan yakin? Untuk apa kalau buat satu benda, kalau anda tak yakin bahawa usaha anda itu akan menghasilkan satu yang baik? Nampak tak? Sebab itulah, apa yang saja anda buat, dia akan didatangkan dengan keyakinan. Hanya untuk dapat keyakinan yang mutlak, keyakinan yang disertakan dengan keikhlasan itu harus dibajai. Sebab Abah tak nak pandang amalan kamu, Abah nak pandang keikhlasan kamu, Abah nak pandang kejujuran kamu, Abah nak pandang kepada keinginan kamu. Anda ni beribadah untuk nak apa? Anda mahukan apa? Sebab tu manusia yang makamnya tinggi, manusia yang kedudukannya istimewa di sisi Allah, dia tak kejar pujian, dia tak kejar kejian, dia tak kisah pasal kejian dan pujian. Puji pun tak apa, keji pun tak apa, tak ada masalah. Kita kalau kena kutuk, kita dah melantun. Itulah tandanya bahawa hati kita masih lagi longgar. Manusia yang yakin pada Allah, dia tak kisah pasal kata-kata makhluk. Jadi kalau kamu nak tahu aku ni macam mana di sisi Allah, kamu tengok bila kamu dapat kutumahan, cacian, kutukan, orang tak kisah, tak pandang kamu, macam mana perasaan kamu? Kalau kamu ada perasaan tergasa hati, koyak, kecil hati, bermakna kamu tak yakin dengan Allah. Nampak tak? Keyakinan boleh disukat dengan melihat, menghisap, memuhasabah diri. Kamu akan nampak level keyakinan kamu tu kat mana. Tapi bila orang kutuk anda, anda masih boleh tersenyum, anda tak heran dengan kata-kata orang, jauh apatah lagi nak bersedih, maka anda tak akan rugi ke akhirat esok. Itulah tahap keyakinan manusia. Dia yakin kehidupan dia untuk Allah, bukan makhluk. Sebab kalau kamu tahu kamu ni hidup dengan yakin pada Allah ke makhluk, cuba tengok kalau orang kata tentang kamu, orang kutuk kamu, orang caci kamu. Ada satu orang, orang besar, orang yang ada pangkat, ada kedudukan, dia datang satu majlis. Habis saja dia balik majlis tu, dia cerita pada isteri dia. Isteri pun sampailah pada kawan-kawan, dia kata pada isteri dia, "Ai rasa ai tadi tersinggung lah, terasa hati." "Kenapa bang? You tak perasan ke ai datang? Dia orang buat tak tahu je." Nampak? Pernah tak lalui macam tu? Sedara buat tak tahu, orang buat tak tahu, tak pandang kita. Maksud diri saya, kalau anda tersinggung, anda terasa, anda terkoyak, anda rasa malu, rendah diri dengan perbuatan orang kat atas kamu, maknanya anda tak ada keyakinan pada Allah. Anda yakin pandangan orang kat atas anda itu akan menjadikan anda bahagia. Maka rosaklah yakin itu, rosaklah iman kita, habislah iman kita. Sebab anda yakin bahawa pandangan orang tu adalah penentu kepada kehidupan anda. Anda harus dilayan, anda patut dipandang, dimuliakan. Habis iman. Bukan senang. Cuba.